He's already 18 years old. Well, you understand. Well, you understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jovi dan selamat datang di video ini. Jadi ya, pada kesempatan kali ini kita akan memainkan sebuah game yang bernama The School YT. Kalau kalian belum tahu, ini game merupakan game horror. Tapi game horornya kalau nggak salah asal Korea, kalau nggak salah ya, saya agak kurang tahu. Jadi ini sebenarnya YT itu adalah game yang sebenarnya sudah cukup lama, tahun 2001 atau tahun 2002 kalau nggak salah. Dan itu di remake di PS4, di Android, dan di platform lainnya. Dan ini saya akan main, tapi ini versi light. Versi light itu kita tuh bisa main di chapter 1 doang, tapi menurut saya itu cukup lumayan. Karena jujur saya dulu pernah main yang YT ini, yang versi light juga, cuman saya pengen replay dan pengen saya rekam. Jadi oke, kita akan lanjut mainnya. Ini kalau lihat tadi grafisnya cukup lumayan kan, kayak zaman-zaman PSP lah, PS2 lah, lumayan itu. Dan saya harus bilang dari segi ekspresi juga cukup bagus. Tadi oke, mari kita main. Oke, ini kita main yang versi light alias versi demonya dulu. Ya, untuk grafisnya segini cukup lumayan. Grafik settingnya saya yang cukup lumayan lah. Oke, kita akan main normal. Dan kayaknya juga ada difficulty hell, tapi itu kayaknya nanti unlockable setelah namatin mungkin. Nah, kalau hard apa ya? Most pencil. Oh, lebih susah kalau hard. Jadi lebih suspenseful dan lebih susah untuk dimainkan. Oke. Kita normal aja lah. Kalau normal itu paling balance. Tapi tergantung game apa dulu, karena terkadang ada yang normal difficulty-nya tapi ternyata terlalu gampang. Oke, jujur itu pertanda yang oke, jujur Anda harus bilang kasihan protagonisnya, karena dia ini sebenarnya karakter yang suka dengan cewek itu tadi, yang dari kelas junior B tadi, dan dia tuh mau mengembalikan diarinya yang ketinggalan, diari cewek yang ketinggalan, plus
dia juga mau ngasih coklat karena dia memang suka, karena ini saya kan White Day. White Day itu kayak Valentine lah kalau nggak salah, di Korea apa Jepang nih, saya kurang tahu ini. Kemungkinan game ini Korea sih, mungkin. Kalau salah tolong dikoreksi. Oke, sebentar, saya kurang tahu nih apakah karakternya bisa pakai senjata. Karena kalau misalkan game horror karakternya nggak bisa pakai senjata, rasanya nggak enak, serius. Saya lebih suka game horror yang bisa pakai senjata. Oh, nama ceweknya tuh Soyoung. Oh, berarti bener, Korea berarti. Nah, ini game Korea dan setting tempatnya juga di Korea. Nama karakternya Korea soalnya. Soyoung. Junior Homeroom 8. Ya, hadiah untuk White Day Valentine. Untuk White Day. Jadi kalau kita lari terlalu sering nanti kita pusing. Tapi kalau misalkan kita nge-crouch itu kita bisa tidak terlalu terdeteksi lah, nggak terlalu kelihatan sama janitor. Dan by the way ini musuhnya awal-awal janitor. Oke, sebentar, ini kayaknya layar HP saya terlalu gelap. Ntar saya pause dulu, saya mau setting ulang. Oke, kita kembali. Oh, kamar mandinya jongkok. Oh, tempat sembunyi. Ntar kalau di tempat sembunyi jangan-jangan karakternya nggak bisa nyerang balik dong. Wah kalau gitu, wah kurang enak kalau gitu. Serius, saya lebih suka game horror yang karakternya bisa nyerang, serius. Karena kalau karakternya nggak bisa nyerang tuh rasanya absurd gitu loh. Kan karakternya kan badannya masih sehat gitu ya. Dan kekuatan fisik ya masih harusnya lumayan lah. Paling nggak nyerang balik lah, mukul gitu atau pakai senjata gitu loh. Oh hello, wah karakternya tampan juga ini. Oh ini sekolahnya ada kayak koin khusus untuk bisa beli sesuatu di vending machine, di mesin vending lah.
Oke, jadi game ini gak ada auto save, kita harus nge-save di foto ini. Oke, kayaknya ini sekolah cukup cukup apa namanya cukup terpandang sebenarnya sekolahnya. Dan dikarenakan bisa bikin majalah sekolah itu berarti menandakan sekolah cukup terpandang lah. Mereka punya kemampuan untuk bikin majalah seperti itu. Biasanya kalau sekolah dengan yang punya fasilitas seperti itu biasanya sekolah menengah ke atas lah biasanya. Biasanya loh. Tapi ya bisa aja sekolah menengah biasa juga bisa. Cuma itu tergantung sih. Karena setahu saya biasanya sekolah yang ngebikin majalah sendiri itu sekolah menengah ke atas. Itu setahu saya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan lah yang sekolah ke bawah juga bisa bikin. Cuma biasanya sih yang menengah ke atas. Oke, ada soy milk. Ada susu kedelai. Oh, ini untuk health, untuk regenerasi health. Ntar ini saya punya feeling, jangan-jangan karakter utamanya nggak bisa nyerang. Kalau gitu kampret pasti itu. Oh, ada bendera Korea.
Jadi memang fix tempatnya di Korea ini. Oh, halo, ceweknya ketemu. Kalian ngapain di sekolah? Oh, multiple choices, menarik. Karakter utamanya bisu banget, protagonisnya silent. Oh, karakter utamanya Hui Min Lee. This was out of the blue. But it's nice to meet you. So, why did you come to school at this hour? That's none of your business. Oke, karakternya ngeselin, god damn it, ngeselin banget karakter ceweknya. Biasanya cewek-cewek tipe seperti ini tuh ngeselin biasanya. Look, don't be a jerk about it. Come on. Damn you, woman. Homeroom 8. Bentar, saya nggak salah lihat kan Homeroom 8. Tapi karakter utamanya masih SMP, jangan-jangan. Padahal karakter utama sama ceweknya. Ini sekolah SMP berarti. Anda kira SMA. Nope, udah ngecek gua tadi. What are you talking about? Pervert. Motherfucker. I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom, but it's locked as well. Serius, kalau gue jadi protagonisnya ya, gue bakal antara mencoba bantu, tapi ya begitulah, atau gue langsung pergi aja lah, males. Karakter cewek seperti ini ngeselin memang, di dunia nyata pun juga ada yang kayak gini. No, you do it. Yes, jangan manja gitu loh. Ya sudah, manja banget karakternya. Oke, oke ya, ngeselin amat. Thank you. I knew that you'd help. Damn you. Nah, ini bukannya manduin gitu, cariin. Terus gue yang nge-crawler ke van. Gue juga harus yang nyariin. Kan kampret, serius. Karena terutama kok mau disuruh-suruh sih, serius. Oh, tapi itu pilihan gue juga ya. Maaf, itu pilihan saya juga ya.
Kita ada pemotong wire, pemotong kabel. Jadi gitu jadikan senjata juga bisa sih wire cutter. Lumayan lah kayak pisau gitu kita jadikan senjata ngelawan. Harusnya sih bisa. Oke, koin tadi kita masukkan. Oke, lumayan. Oke, kita ngasih kafein boost, tapi kalau terlalu banyak minum juga tidak sehat. Basically dunia nyata. Walaupun aneh memang suka ngopi, cuma kalau ngopi kebanyakan juga tidak sehat kan? Agak-agak lagi ada konstruksi. Ya, tangga. Oh, pas gini nggak bisa lari ya. Iya, iya. Nggak lihat kuda ngambil. Oke, what the fuck was that? Oh, anjir, itu janitornya. Ya bener tuh, kayaknya janitornya. Dan itu ada murid yang tengah malam juga menyusup. Terus kenapa orang kayak gitu bisa masuk janitor? Apa nggak ada tes dulu gitu? Maksudnya tadi.
Seishiro Murakata. Murakata Seishiro. Oke, sudah masuk. What the fuck was that? Sebenarnya logo apa, logo peringatan atau gimana ini? Orang jelas-jelas nggak gelap ini loh, wah karakternya juga manja ini. Sama soft lagi. Ini pasal gue emang gak takut siapa-siapa karena gue tuh gak takut sama siapa. Maaf, saya agak bingung ini serius. Apa harus 1, 2, 3 atau bagaimana? Apa harus semua? Berhasil.
Ntar itu simbol apa itu? Itu simbol sekolah atau simbol sesuatu lah? Kalian ngerti maksudnya sesuatu lah. Akhirnya bisa. You're welcome, bitch. Alright, goodbye, bitch. I want to get out from here. No, but nobody like you. You are annoying, you annoying girl. No, thank you. Oh, kita harus beli full version. Jadi ini cuma chapter 1. Kita nggak bisa bantu si karakter cewek ini. You are something else. Goodbye. I don't fucking care. Lu ngeselin amat, gue tendang lo serius. Enggak, gue pemberani, tenang aja. Gue cuma pura-pura sakit jantung. Damn you. Oke, setidaknya dia tidak benar-benar memaksa lah. Gue apresiasi, setidaknya wanita ini tidak begitu memaksa. Selera humornya cukup baik, tapi ya ngeselin aja gitu. Goodbye. Ya sebenarnya memang dianggap sebagai ending, tapi ending yang paling cepat lah. Oke, ada bundlenya, multiple ending. Karakter kostumnya lucu serius. Oke, kayaknya itu dia untuk light versionnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau menonton. Saya jujur aja, saya cukup suka dengan gamenya seperti ini, walaupun saya sangat berharap kalau misalkan karakternya bisa nyerang. Jujur, walaupun saya suka dengan game seperti ini dengan gaya first person dan juga ada puzzle, saya cukup suka, tapi saya berharap kalau game ini ada kemampuan untuk nyerang balik lah, untuk self defense paling nggak itu bisa mukul sama megang senjata, itu aja bisa nyerang. Kalau misalkan itu bisa, menurut saya itu sudah sangat bagus sekali. Cuma ya saya kurang tahu, soalnya ini kayaknya memang untuk ngebuka fitur selanjutnya kita harus beli full version. Dan ya nanti saya nggak tahu nih apakah saya bisa beli apa enggak, karena harganya mahal itu aja. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton. Ya, maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.